Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, guys. Ini sore hari jam 4 nih, baru keluar aja ini dari rumah mendapatkan orderan SPX. Nganternya ke Puri Cendana, nggak tahu dah ini beratnya berapa kilo, belum saya cek tadi di aplikasinya. Yuk kita ikutin guys menuju ke sellernya. Just. Nah, ini guys. Bumi Sentosa asli blok B7 nomor 6. Bumi Sentosa asli B7 nomor 6. Apa tahu yang dibawa ini 100 gram guys. Titiknya di depan, tapi B7 itu setahu saya tuh di belakang dekat masjid. Ini titiknya salah ini. Nah, di belakang masjid sini nih guys nih. Baik itu lihat. Mas, udah mana ntar nih? Kita runut satu persatu dah. Coba kita belok. Ini B5. Oke, guys, kayaknya salah nih. Sudah lagi kayaknya nih. Ini berapa ini? Ini B8. Oh, ini betul-betul sini. Wah, ini ganjil. Apa ini? Kayaknya mah ini deh. Misi. Misi. Paket ya, Bu. Nomor rumahnya nggak ada, guys. Ternyata refund guys, pengembalian paket nih kayak begini paketnya. Ternyata barang refund guys, pengembalian karena tidak sesuai mungkin ini. Balikin lagi ke sellernya Shopee, Shopee Express di apa tadi, Puri Cendana. Yuk bikin perjalanannya guys, Puri Cendana. Nah, ini perumahan BSA guys, Bumi Sentosa Asri, sore hari jam 4 lewat di bundaran. Kalau lurus terus ke Harmoni, Harmoni Emas, lurus belok kiri Harmoni Residen. Ini masih BSA. Kalau yang dibalik tadi, kembali lagi yang tadi itu perumahan Bayangkara. Ini menuju gerbang keluar, one gate access guys. Nah, ini gerbang Harmoni. Ini kalau malam Jumat guys, nanti rame nih pasar malam. Sekarang belum. Jam habis maghrib udah mulai rame. Ini pasar Jejalen. Tadi itu saya baru mau keluar guys, mau menuju base camp, langsung disambit oleh orderan SPX. Ternyata paket. Untuk paketnya bukan Samde. Kalau Samde udah saya cancel guys. Samde itu kalau paket itu isinya 6 tujuh kiriman, 7 paket, 7 orderan. Waduh, itu yang enggak. Untungnya paket apa, SPX biasa. Ini jalanan utama Villa Bekasi Indah. Cuaca cerah guys. Kemarin itu sebenarnya mendung, cuma nggak hujan, hanya sebatas mendung, geleger-geleger, geluduk, cuma nggak turun hujan. Ya mungkin untuk daerah lainnya nggak tahu saya, tapi untuk daerah Jejalen itu enggak. Sebelah kiri itu Villa Bekasi Indah 2. Nanti saya akan melewati jalan tembus guys. Kampung lewat kampung kebun, jadi jalan pintasnya itu bisa kalau lewat lurus jauhan guys. Pertama, waduh, ono nggak lihat dia itu, ibu asal nyebrang aja.
Nah, ini ada perempatan. Kita ambil kiri. Kalau ke kanan menuju jalan tembus Gra Prima. Ini ke kiri, guys. Lewati tengah sawah ntar. Bukan sawah yang lewat, apa yang lebar bukan ya, yang luas bukan. Di sini kalau hujan banjir, tergenang sini, guys. Nah, ini sawah kiri kanan. Cukup ramai, lumayan padat jalan pintas. Wah, ini ada perbaikan ini, guys. Sering banjir sih. Ini sebenarnya akses tembus Puri Cendana, guys. Dulu bisa lewat sini. Sekarang tutup lewat depan, lewat pintu utama. Menuju arah Kampung Pulo. Ini ada perempatan, ambil kanan, guys. Lurus ke arah Griasri Jauhan. Ini adalah Kampung Pulo. Desanya Sumber Jaya, guys. Saung Kebun Nusantara. Tapi kok sepi ya? Nah, depannya udah ada pertigaan, guys. Kalau ke kiri ke arah Kampung Buwak, arah DBL. Kita ambil kanan ke arah stasiun Kampung Asem sini. Ojek Pengkolan Kampung Asem. Jalanannya biasanya rame sini, guys, padet. Wah, apa yang jatuh? Depan tuh rumahnya, guys. Puri Cendana sebelah kanan. Sebelah kiri ntar Graha Melasti. Di pasar Patra Inkopol, pasar tradisional Inkopol, Tokma, toko serba, toko serba ada. Nah, ini rumahnya, guys, sebelah kanan. Ini rame biasanya sini kalau sore, rame pedagang, guys. Sentra fashion di sini, baju-baju banyak biasanya. Ini pedagang kaki lima juga banyak depan. Kalau dalam sana tuh baju-baju, guys, fashion, celana, baju, tas. Di sini udah banyak busana-busana. Mak, jalanannya parah. Parah, guys, jalanannya, guys. Rusak ini. Sering banjir soalnya. Nah, ini tikungan. Setelah tikungan tuh sentra fashion, guys. Baju-baju, celana. Kiri kanan sampai ujung. Tapi ini masih tampak sepi, belum buka, pada buka. Tuh. Ini levelnya PUP Mini nih. Pondok Ungu juga rame, cuma Pondok Ungu mah kelasnya udah besar, guys. Ini versi mininya di sini. Ini di mana tempat Shopee Express-nya ini? Blok T1 S1 belakang berarti. Aduh, bingung. Lah mana ya? Ini blok D, wah, berarti masih maju lagi. Teman Krakatau. Nah, sini kalau ngeliat mapnya ambil kiri, guys. Taman Lawu kayaknya.
Nah, ini apa nih? Ya, Taman Lawu, Gunung Lawu. Langsung ambil kanan. Di sebelah manakah? T126. Malah ada telepon dari mana? Iya, Mas Sore. Dari mana ya? Wah. Iya, kenapa? Masih lurus ini kali. Kenespek Express. Ini blok T126 ya, Pak? T126 bukan? Oh. Ini ada pengembalian paket. Maaf. Udah, gitu aja ya. Di sini kita foto. Nah, guys, tadi pengambilan paket sudah diantar di wahana Seller Shopee Express di Pontianak. Sudah sampai aman sentosa. Tetap tonton terus YouTube Kian Kelana, guys, agar channel ini semakin berkembang dan juga segera monetisasi. Bye, jangan lupa guys subscribe. Wih, motor muncul mulu ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.